Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya Aidiladha. Baru je selesai solat raya. Solat raya berdekatan dengan rumah aja. Kalau korang nak tahu, di negara Arab ni selalunya solat raya selalu diorang akan buat di kawasan terbuka, di luar masjid. So diorang akan bentang kapet dan ramai-ramai akan sembahyang di luar. Dia berbezalah dengan Malaysia. Sebab Malaysia kita sembahyang dalam apa ni, masjid. Dan tak lupa juga saya nak doakan kepada kawan-kawan, anak-anak saudara yang tengah menunaikan ibadah haji di Mekah. Semoga dipermudahkan segala-galanya dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Okey, hari ini kita tak bawa ke house, tapi kita ada jemputan. Ada dapat jemputan daripada sahabat kita, Encik Syating. Sekejap lagi yang 10 kita pergi. Tapi dalam masa yang sama juga ada kawan-kawan yang request tanya beri datang rumah tak, sebab tu tak sempat lepak. Geng-geng bujang lah, mostly daripada Al Jazeera. So saya dengan wife bincang, kita buat makan-makan sikit lah untuk orang. So kita ajak lah kawan-kawan rapat datang rumah petang ni. So kita tengok je lagi siapa yang datang. Okey lah, sementara tunggu kita pergi ke rumah Syati. Saya nak tunjuk kat belakang saya ada collection medal. Jom. Inilah collection medal selama 4 tahun berkecimpung dalam dunia larian dan triathlete. Okay, kita mula dari sini lah. Ini semua collection fun run. Masa tu lari 5K. Lari 5K, lari apa ni? 10K. Ni semua ni lari 5K, 10K, 5K, 10K. Adalah. Lepas tu advance pergi ke half marathon. Half marathon. So yang ni, belah bahagian ni kebanyakannya semua half marathon. Ada yang kat Kuching, ada yang tak banyak lah, saya tak ingat lah. Yang ni pula saya dah masuk dunia triathlon. Banyak event-event di Qatar lah, mostly event-event kecil. Ada tri series, ada dukan triathlon. Ya, dekat bahagian ni memang saya special sikit ending ni. Sebab kat sini saya berjaya buat Ironman. Berjaya buat Ironman. Daripada kita tak tahu swimming, boleh habiskan race ni. Nanti kita cerita macam mana. Belah kanan ni, inilah bahagian major marathon saya dan isteri saya buat. So untuk pengetahuan korang, saya dah buat full marathon sebanyak 6 kali dah. 2 major marathon, New York dan Berlin. Okay, kita tengok New York dan Berlin mana. Ni New York saya dan isteri dah buat tahun 2015. Yang ni pula Berlin. Berlin kita buat tahun lepas. So baru 2. Lagi 4. So tahun ni kita akan pergi ke Chicago. Dan juga saya dah buat 4 lagi marathon yang mostlynya global level. KL Marathon, Dubai Marathon, Istanbul dan Vienna. So ini collection medalnya. Ini first marathon saya ni. Ni suffer gila ni. KL Marathon memang sampai tak boleh jalan. Lepas tu kita ada Dubai Marathon. Ini alhamdulillah lah, tak ada injet. Ni saya buat Istanbul Marathon dengan geng-geng lelaki ni. Kita grup lelaki buat di sini memang enjoy juga, sejuk. Ni Rotterdam Marathon tahun 2015. Dan yang ni Vienna Marathon 2017. Ini rekod saya 4 jam 5 minit. Siap ada akar lagi. Ini lah paling laju yang boleh buat. Rasanya tak boleh laju dah kot.
Okay. Saya juga dah berjaya masuk ke dunia triathlete ni umur 2 tahun dah. Daripada tak tahu berenang sampai belajar ke YouTube macam mana nak swimming sampai boleh berenang. Hasilnya tengok, alhamdulillah lah. Adalah juga dah berjaya habiskan 2 kali tau Ironman 70.3 dekat Cebu, Philippines. Mana Cebu, Philippines? Yes, ini dia. Meja dia pelik sikit. Berbentuk jantung. Nampak? Di Cebu, Philippines. Dan juga saya dapat anugerah daripada FitQ Athlete of the Year. Sebab ada kisah dalam ni. Ini juga Bahrain. Saya berjaya habiskan Bahrain. Ini yang kedua, 70.3, 2016. Dan 2017 saya berjaya buat full Ironman. Full Ironman 14 jam. 14 jam tau. Gila punya lama ni. Rasanya tak buat aku kan ni. Tak larat nak tempuh training. Penat gila oi. So saya tak tahulah apa akan berlaku in the future. Sayang jugalah Time 4 tahun dulu kita pergi banyak tempat, tak buat video, banyak gambar je. So macam rasa menyesal pun ada, rugi pun ada. So sekali ni baru nak start. Tapi saya sempat buat last year kita pergi Berlin Marathon. Sempat sikit buat video. Tapi masa tu tak ada semangat lagi nak edit. So since saya dah semangat nak buat vlog ni, saya akan cuba edit dan saya akan share kan. Nanti korang boleh tengok pengalaman saya di Berlin. Okay, sekarang kita berada di Tawa Compound, di rumah Syate. So kita pergi beli. So, selamat raya. Muaz bagi orang masuk dulu, Muaz. Salam. Ramai ke datang? Raya. Maya. Ini bentuk. Ini baru. Aizal. Bos minggu. Selamat datang. Selamat raya. Kau nak bateri atau ada bateri ekstra? Aku jual aku punya AC 1000, aku tolak. Dia masuklah aku tengok bateri dah ada. Ha, MPWFFP pun boleh kan. Ha, aku dah install bateri tu. Lepas nanti tu bagi kau. Assalamualaikum. Salam Haji Adha. Hari ni kita berpeluang beraya di rumah Tuan Syatir. Ini rakan baru kita yang datang dari Malaysia, tak sampai seminggu lagi. Dan ini owner kamera DJ dan saya. So sekarang rasanya tengah tunggu lagi tetamu-tetamu lain sampai. Kita antara yang terawal sampai. So Nadine, cakap sikit Nadine. Dek, cakap sikit sebenarnya raya. This is Nadine and Nadun. Hi. That's in the hi. Wow, this one's a high five, bro. Panas. Baru balik daripada rumah Syati. Gila panas. Angin luar sangat kuat. Ada sandstorm. So, Makin. Sebenarnya hari ni, best? Ya. Yeah. So, how's your fortnight? Good. Okay, kita sekarang ni tengah menunggu ketibaan kawan-kawan. Ada yang cakap datang pukul 2, ada yang cakap pukul 3. So kita tunggu je lah. Check it out. Ni sahabat saya, Ashan. Dia tengah buat vlog. Saya mengambil inspirasi daripada dia. Cuba mengikut jejak langkah dia. Sebab nama dia semakin viral sekarang ni. Follow tak kau bayar YouTube dah bayar dia almost 500,000.
Amin. Ini isteri dia yang memberikan sokongan dan galakan. Tolong nasihat sikit kat Im suruh beli kamera ni. Sebesar ni. Pandai-pandailah suruh. Tapi ni aircon ni, peluh ni. Behind the scene eh. This behind the scene. Put review daripada vlog Ashran Syed. Oh! Kena tambah ni. Dah habis. Orang yang tak datang ni nasib kan? Ni rendang rendang ayam, rendang daging, bla 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 dan DLL mana lain. Oh, soto kena rasa baik. Soto. Assalamualaikum. Ni rumah Aizat. Ah, jemput masuk ah. Jemput masuk. Waalaikum. Lambat orang tunggu dia pukul apa? Salam, selamat masuk. Selamat hari. Hai, selamat masuk. Hai. Selamat masuk. Yang blok tu kan yang blok kan yang berita power ada buat lambi di lodi aku tak ada tu tak ada tempat ada keluar ada hari satu Okay, nak raya bergantauan eh. Okay, masih datang. Okay, masih datang. Raya, bagi you asal. Okay. Ini sustain tak ada. Kalau aku senang je, itu-itu je lah. Baca semua pasal kamera review, kamera ni. Ni memang ni, mau vlogger. Okey, nampaknya rumah tutup pukul 8. So, semua dah balik. Kenapa? Asyik yang pusing. An hour later. Let's go. Okay, kita dah menjemput. Sam! Alah, buka pakai topi. Tak payahlah mana. Tapi gelap. Hah? Gelap. Kena tutup ni. Lagi gelap. Eh, gelap. Ini dekat Qatar ni, tak kisahlah Idul Fitri ke Idul Adha ke, dia akan buat firework dekat Qatar ataupun Cornish. So, kita sekarang on the sana, firework akan start pukul 10 malam. Okey, kita dah sampai kat Qatar. Ramai orang tengah menunggu ni sebab diorang cakap Qatar nak buat fireworks kan pukul 10 malam ni. Masalah sekarang ni kita tengah cari port tempat nak ambil gambar video yang cantik gambar. So kita tengah tunggu Wan. Dia kata nak join, tak tahu lah. Dia kata start jam tadi dekat Cornish, harap dia lepas lah. Tengok abang bulat kita baru angkat kamera baru. Baru, tak baru sangat lah, tapi okey lah. So sekarang ni kita, Encik Wan dah sampai. Yeah, okay. Senang nak senang kan? Senang nak senang eh. Bukan susah nak susah. Okay, kita dah jumpa port ya kawan-kawan. Kita sekarang dengan Cik Wan kita tengah sibuk men-set up kamera dia. Macam mana kau ni? Aku tak pandai sirui kau ni. Nak buka? Kurang cahaya lah sini gelap. Ini dah ketat lah. Kat sini aja ada dua. So, kau nak bagi lebar lagi? Eh, aku nak sama dengan abang bulat kita. Tinggi sini cukup lah.
That's nice ni. Sebab kita pun ada atas batu sebenarnya. Dapat. Jangan biarkan diri anda dapat diselubungi misteri. Oh, tak ada. Aku lupa. Aku dah berjumpa. Bunga api kita. Baik. Tapi tak tahulah jadi ketak sebab location dia terlalu jauh lah. Ya. Kita dapat try kamera bulat. Hopefully ada gambar-gambar yang jadi. Okay, sekarang kita nak lepak minum jap. Cik Wan kita ni lapar. Dia nak order makanan. So kita nak lepak minum, lepak makan sekejap dekat chef. Apa ni chef apa? Apa nama kedai? Chef MK. Kita lepak chef MK sebab kat Starbucks tu meja kat luar penuh. So pergi kat luar tu banyak kosong lagi. So kat sini kita lepak-lepak. Daripada chef MK. MK. Apa nama lagi sini? Laguna. Blue Lagoon. Laguna ni. Is Blue Lagoon. So ada Blue Lagoon, memang ada blue kat bawah tu. Allah. Ini kita order grill mixed chicken. Dan Cik Wan kita order strawberry jambu. Strawberry mojito dengan BBQ burger. Okay, selamat menjamu selera. Oh, bulat dah start lah food review dia. Yeah. Okay, sekarang baru sampai rumah. Penuh jadual hari ni. Daripada pagi tadi, solat raya. Lepas tu pergi rumah kawan. Lepas tu kawan datang rumah. Lepas tu keluar outing jap. Tengok shooting bunga api. Lepas tu lepak minum jap. Sekarang ni dah sampai rumah dah pukul 1 pagi. So penuh jadual hari ni. So kalau korang semua sukakan video ni, tolong like dan subscribe. Okay. Ciao.